Halo teman-teman trainer, apa lagi nih? Bagaimana kabar kalian? Udah dapet Verizion berapa nih? Kan lagi event Verizion sekarang yang ngantiin Terrakion di tier 5. Untuk event kali ini banyak sih, banyak event tadi. Kemarin abis update ya. Kemarin abis update dan banyak fitur-fitur barunya. Contohnya kayak ini nih, ada fitur body. Wah, masih kalian baru pertama kali kan body-nya. Fitur body-nya sendiri apa sih bang? Fitur body-nya itu buat apa sih bang? Nah, nanti kalian akan bisa, maksudnya bisa bawa satu Pokemon di belakang, entah pokoknya jalan-jalan bareng lah sama Pokemon kalian dengan salah satu Pokemon yang kalian miliki di tas. Jadi contohnya kayak ini ya, kalau aku sendiri pakai Regigas karena besar bos, besar banget, besar banget, dan kalian harus pakai AR ya, pakai kamera AR. Ada beberapa HP yang bisa pakai AR Plus kalau nggak salah ya, nggak tahu lagi deh. Dan fitur-fiturnya yaitu kalian bisa ngasih makan mereka kayak gini nih. Jatuh anjay. Nah, pada saat dia makan raspberry kalian atau apapun itu, ini bakalan nambah di atas nih. Nah, ini nambah sampai kok gua pakai ini ya? Jangan dong, pakai ini aja deh. Sayang. Kok susah ya? Bentar. Makan dong. Nah. Oh, namanya segitu kalau pakai peanut berry. Apa beda ya? Teman-teman kalau yang tahu komen di bawah ya. Dari kemarin juga 3 kali sih kasih makan. Ini eventnya dari kemarin sih sebenarnya. Nah, setelah dikasih makan kan otomatis ya seneng tuh. Wah, seneng lu dikasih makan. Bodoh lah. Gua belum makan nih soalnya. Nah, dan dia bakalan keluar di samping. Tarat. Ya. Gila besar. Gila. Hey, lu mau kemana? Bentar. Lu mau kemana? Sini aja. Nah, otomatis sudah dikasih makan. Nah, di sini ada kayak bentuknya kayak friendlist ya, yang kalian kalau nge-gift temen dapat love-nya. Ini sama, ini juga ada juga nih. Dan ini ada misi-misinya nih, kalian harus jalan sama dia 2 km, main sama dia, terus battle together. Ini nggak tahu ya apakah kita harus posisinya dia tetap jadi buddy kita tapi kita pakai Pokemon lain saat battle PvP dengan orang, atau kita battlenya harus pakai dia, harus pakai buddy ini, harus pakai Regigas ini. Okay. Dan take snapshot, ya kalian tahu sendiri, foto dengan dia. Dan visit new place ini maksudnya kalian bisa muter Pokestop yang baru, yang belum pernah kalian puter, yang belum kalian pernah puter. Jadi nanti bakalan muncul lossnya. Jadi kita ajak dia main dulu. Ribet amat nih. Kenapa jadi ribet ini? Jadi cara mainnya itu di kita gosok-gosok nih. Nah, digosok-gosok dong, udah kayak jin anjir di labu. Nah, dia seneng tuh digosok-gosok tuh. Enggak mandi sih lu. Udah habis digosok-gosok. Mana ya? Nah, kan keluarkan play together dan take snapshot juga. Kalian bisa ngambil fotonya dia. Anjir, kenapa sih gua harus ngambil foto dia? Udah diambil, nanti bakalan keluar. Oh, ini lagi mau yang kemarin ya. Kalian bisa juga nge-share foto-foto kalian. Kemarin teman gua nggak gini juga deh, perasaan kemarin bisa deh. Jadi ya backgroundnya gitu kalau kalian kayak nangkep Pokemon pakai kamera AR tuh, kayak ya kayak di tempat yang aslinya deh, nggak kayak gini hitam deh. Ngapain hitam ngapain? Nah, ini jalannya kemarin habis jalan 9 lama sih, udah lama gue pribadi. Terus apalagi ya, ya nanti mungkin lah itu fitur-fiturnya dan itu bakalan nambah. Kenapa sih harus sampai ini ya, Regigasnya, love-nya harus sampai full? Karena nanti itu bakalan increase boosted lagi. Intinya kayak kalian udah dapat boosted, yang kayak Regigas kan boostednya 3000 ke atas plus-plus ya. Di up nanti bisa jadi 4000. Nanti kalau dapat boostednya lagi, kalau udah love-nya full ini, bisa jadi 4500, kayak levelnya 40 jadi 45 gitu. Ada kok infonya nanti tak taruh di deskripsi, kalian bisa lihat sendiri infonya gimana aja. Dan juga apa aja yang terbaru, event terbaru itu apa aja. Dan untuk event terbaru yang lainnya adalah ya ini, kalian bisa lihat sendiri. Mana ini?
Kenapa harus ini? Eh bukan deh, salah. Oke, Virizion. Virizion Pokemon legendaris di Gen 5 menggantikan Terrakion. Dan nanti juga ada event apa namanya, Regi Ice, di events, di event Christmas. Dan juga ada beberapa Pokemon-Pokemon baru. Rumornya sih Pokemon baru, entah itu benar-benar rilis atau enggak, semoga aja rilis karena Gen 5 memang masih sedikit Pokemonnya. Ini baru dapat 3 karena pribadi enggak terlalu suka sih ngumpulin Pokemon segini. Pokemon kayak Virizion ini kalau menurut pribadi ya, ini boleh dong bro ini. Enggak terlalu dibutuhin sih karena masih banyak Pokemon tipe rumput, tipe grass yang dimana dia itu lebih bagus untuk dibuild ketimbang Virizion. Contohnya kayak PvP itu ya kayak Venusaur atau apa ya, kalau kalian misalnya ini Turtuk juga nanti evo keempatnya juga bagus juga. Maksudnya lebih bagus lah, lebih bagus. Maksudnya lebih mendingan itu yang dibuild daripada ini. Cuman karena ada tipe fightingnya, ini mungkin jadi angka plus di sini. Cuman sama kayak temannya yang satunya yaitu si kambing. Pesan kambing semua deh. Kok omba? Nah, si Kobalion. Si Kobalion juga akhirnya nggak kepake steel dan fighting. Dia kepake cuma di raid dan itu wasting time banget tuh. CP-nya nanggung 2100, beda dengan Terrakion. Yang notabene memang Terrakion CP-nya bisa dibilang kalian bisa lihat sendiri 2500-2600. Aduh, saya nggak dapat undon, nggak dapat level 100, nggak apa lah. Yang notabene memang ini worth it banget, tipe rock dan fighting, dimana ini bisa menggantikan Tyranitar ketika kalian nanti musuh beberapa Pokemon tier 5 raid yang lainnya. Untuk kayak kalau nggak salah bukan Lugia ya, itu counternya yang kedua adalah Terrakion, counter yang direkomendasikan untuk Terrakion. Yang pertamanya kalau nggak salah lupa, nanti kalian bisa lihat sendiri lah di deskripsi, nanti tak kasih linknya, kalian bisa baca sendiri, kalian bisa terapin sendiri, kalian udah prepare Pokemon apa aja untuk nanti event. Oh ya, event Ho-Oh dan Lugia nya diusahakan cari yang shiny ya, kalau hoki kalian 3 hari mulai dari Sabtu besok sampai Senin. Jadi mulai dari tanggal 21 sampai tanggal 23. Jadi 21, 22, ya 23 ya, benar. Jadi diusahakan ya, kalau aku sendiri sih taktiknya yaitu raid hari ini enggak tak pakai buat besok. Jadi 4 hari dapetin seenggaknya dapat bonus 1 lah, karena ini bukan raid tower dan bukan raid tower yang kayak kemarin dan enggak bisa dibuk. Kenapa kok aku ngomong dibuk di sini, karena pure aku bukan pemain darat asli, aku juga kadang nge-fly kalau kalian tahu fly, tapi aku nggak peduli dengan apa yang namanya oh itu darat itu fly, nggak terlalu peduli karena memang sifatnya have fun untuk main Pokemon Go. Aku main Pokemon Go intinya karena kesibukan dan lainnya, mohon maaf, bukannya karena tidak mendukung dari program Niantic sendiri atau rule, tapi dikarenakan memang kesibukan. Saya bukan tipikal orang yang menganggur untuk main Pokemon Go terus-terusan atau main game yang lain. Ini aja jarang. Kalian tahu sendiri kan rutinitas uploadnya juga jarang. Karena kan memang ya sibuk kerja dan lain-lain. Kok malah curhat gitu ya. Oke. Segitu aja mungkin event-event barunya, dan ada juga event Pikachu. Topi kayak topi Christmas gitu nanti juga ada, dan beberapa shiny baru akan dikeluarin. Bakal keluar, dan untuk event yang sekarang itu adalah shiny yang kayak itu ya, yang kayak apa ya, ikan hiu tuh kecil tuh, nah itu tuh Gible, ya itulah. Maaf ya kalau nggak seberapa tahu Pokemon, karena kan memang nggak ngikutin Pokemon dari Gen 3 ke atas, itu cuma Gen pertama sama kedua. Tapi bagus kok. Tapi kalau ditanya main Nintendo Switch yang Sword and Shield, nggak main. Tapi beneran buta Pokemon, buta map, nggak tahu ini Pokemon buat apa. Mungkin kalau teman-teman ada yang mau request bang live streaming dong buat main Nintendo Switch yang lainnya, ya bisa sih request di kolom komentar. Barangkali nanti ada waktu
bakalan live streaming. Gue kayak gini, udah raid lagi, mau raid kesana, cuman jauh, sekarang hari Jumat lagi. Ya nantilah, kapan-kapan lah. Yang mau raid bareng atau gabung di komunitas Sidoarjo, silahkan tulis komen di bawah. Nomor telepon dan lain-lainnya nanti akan di-add oleh admin dari komunitas Sidoarjo. Kita nggak mandang siapapun, ini terbuka untuk umum, mau fly, mau darat, silahkan gabung. Amin ya. Oke, segitu aja. Jangan lupa like, comment, dan subscribe jika kalian menyukai konten-konten game seperti ini. Dan komen di bawah, menurut kalian Pokemon apa yang cocok untuk jadi buddy, diajak jalan bareng. Kalau aku sih Regigas, terus kalau bisa sih yang lainnya. Kalau bisa yang lainnya gitu. Ada sih, aku pengen banget sama yang itu tuh, apa? Rayquaza. Cuman karena dulu nggak ikut eventnya, jadi nggak sempet ya Rayquaza. Oke, nanti kalau ada event Rayquaza, cari yang shiny, top up di premium yang banyak. Bodo amat, yang penting harus dapat shiny intinya. Oke, segitu aja. Terima kasih. See you next time. Happy weekend.